wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kujar Gembar Farm. Wah, ini saya main ke tempat peternak ini agak sore ya teman-teman. Ini ternaknya ada dua kandang, satu sebelah sini yang satu sebelah sana. Oke. Nah, ini langsung sama kenalan sama ini pemilik ini. Bosnya ini. Bos, apa mas? Iya, monggo. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Nah, kenalan dulu pak, jenengan ini. Pribon. Namanya siapa? Ini alamannya di mana? Nama saya Dadang Aprilian. Alamat 37 Ganiwano, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Siap. Pak, ini mohon maaf nih Pak monggo. Ya. Ini izin review kandangnya Pak ya. Oke, monggo monggo. Repot nih iki. Mboten napa-napa. Bapak ini sudah lama Pak ternak sapi. Ini breeding ya Pak ya? Breeding ini Mas. Breeding. Ya. Sudah berapa tahun di breeding ini Pak? Kurang lebih sekitar 12 tahunan Mas. 12 tahun. Itu kan dulu dari punya bapak, punya mbah malahan, punya mbah. Terus di apa turun sama bapak, terus bapak sama saya itu ya sekalian bareng-bareng sama bapak sekarang. Gitu. Oh, jadi itu. Ini dari turun temurun ya. Turun temurun Mas, ya. Itu. Ini dari, dulu Pak, dulu dari kakek bayi jenengan niku. Berapa ekor dulu waktu itu Pak? Dulu belasana Mas, cuma 2 ekor. Cuma 2 ekor. 2 ekor dulu. Belasana tuh. Kandang yang satunya ini dulu. Ini kan berarti itu kandang baru ya Pak ya? Ini baru ini usul. Ini Mas. Ini agak gelap nih teman-teman di sini. Agak sini aja Pak ya. Nggih. Monggo. Sing pundi niku Pak? Aduh ini dulu. Wah, iki. Jadi ini dari dulu Mbah anu dari Mbah dulu ya Pak ya. Ya, dari Mbah, Bapak itu turun-temurun, turun-temurun. Lah ini udah beranak ya Pak ya? Udah beranak Mas. Berapa bulan ini Pak anaknya Pak? Kurang lebih sekitar 3 bulan ini Mas. 3 bulanan. 3 bulanan. Urung suwi ya berarti. Oh, malah pakannya ya rumput biasa ya Pak ya? Ya, ada tambahan yang lain enggak Pak ini, Pak? Tambahannya ya daun singkong sama ampas ini singkong. Onggok. Onggok sama kulit bekel. Kalau yang singkong, ini, Pak. Ini. Oh, ini pakane. Daun singkong. Wis pokoke alami ya, Pak ya. Ya onggok. Ini onggoknya. Ya. Nah, ini babon ini kalau di sini kandang ini sudah berapa berapa kali beranak? Ini kurang lebih 6 kali ya. 6 kali yang ini? Ya, ya. Ini usianya berapa bulan? Pak? Anak ya? Anaknya 3 bulan. Oh bareng berarti cah loro ya? Selisih setengah bulan. Selisih setengah bulan? Iya, 2 minggu. Nah ini ngomong-ngomong dari semua babon yang ada di kandang ini Pak ya? Iya. Ini dari peranakan atau bagaimana ini Pak? Peranakan Mas. Semua ya Pak? Peranakan terus yang dulu yang satu itu tukeran itu. Oh yang ini? Yang ini. Yang ini dulu beli? Beli, tukeran. Tukeran. Tukeran dari peranakan juga? Bukan. PO tak tukeran nama ini tombok dulu. Oh jadi PO tukeran sama ini. Nah, ini. Nah ini kayaknya bunting ini Pak. Bunting sekitar 8 bulan ini Mas. Wah dulu neh, hati meneh ya Pak ya. Alhamdulillah. Andangnya tetap. Nah, ini kalau dari total semua itu sekarang ada berapa kepala Pak ini Pak? Sementara ini 12 Mas. 12 kepala ya Pak ya? Ya, sama pedet-pedetnya tadi itu. Sama pedet-pedet yang tadi? Ya. Nah, dari 12 kepala ini babonnya berapa Pak? Babonnya saja Pak? 3 ekor ya Pak ya? 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. Nah terus yang ini doro ya Pak ya? Gimana? Yang ini doro? Ini? Ini doro. Peringkat tembean loh, masih tembean. Tembean. Tembean baru beranak? Baru beranak satu itu, yang itu tadi. Anaknya yang sebelah sana tadi. Sebelah sana tadi, kandang sebelah tadi. Oke. Oh, tak tahu mas, suruh anu nih. Oh tapi ini sebojo Pak? Sah, dah sebojo ini. Wes sebojo. Anaknya yang mana Pak? Ini yang tengah ini. Oh yang tengah, anaknya limosinan nih Pak ya? Limosin. Anaknya dan merah gula. Lanang. Lanang. Ini. Nah Pak, itu. Di sana itu ada sapi marburuan, itu peranakan dari yang mana Pak? Dari yang babon yang... Oh babon yang tukeran tadi Pak? Gundul tadi, ya. Gundul. Adiknya ya ini Mas.
Oh iya adiknya. Adiknya ya. Adiknya metal juga. Metal. Lanang juga pak. Lanang. Jatang. Lanang juga. Nah dari Doro semua itu apa sudah bunting semua pak? Alhamdulillah sudah semua. Termasuk yang babon baru beranak sudah dikawinkan? Sudah. Sekitar sudah. Dua bulan. Ya. Satu bulanan. Ya. Ya ini ngomong-ngomong tentang masalah tentang dikawinkan IB pak kalau di sini pak ya? Ya IB. Nah IB. Itu IB-nya itu gimana sih pak? Enak nggak sih? Atau harus berulang-ulang kali gitu pak? Ya ada yang berulang kali, ada yang dua kali, tiga kali ada. Maksimal itu berapa kali pak? Kalau dulu yang babon saya tuh dulu sama bapak itu di IB-nya 8 kali. 8 kali pak ya? Itu dulu itu waktu masih ini apa doro oh masih doro sampai IB 8 kali tapi sekarang nggak ada yang sampai segitu pak ya nggak ada alhamdulillah satu kali dua kali udah jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah sekarang kalau masih ya. Itu ada trik-triknya nggak sih pak untuk masalah ngatasi IB berulang gitu pak ya triknya nganu mas sebenarnya nggak ada telaten itu. Jadi waktu birahi terus kapan bocor nih gitu. Nah itu kan kelihatan mas itu sapi itu birahi itu kan kelihatan. Baik gitu. Selain ternak sapi juga ada ternak kambing. Kambing beranak juga ya pak. Kambing kafe dilakoni. Kok kuat loh kayak sapi nih akal. Jadi kalau sekali beranak itu berapa ekor ini keluar ini? Yang mana? Enggak, kan semua kan sudah angkatan ya. Ada yang sudah bunting tua, ada yang sudah bunting muda, masih dalam proses ya, 8. Ada, kalau ada 8 ekor pak ya, tebek ya. Kandangnya bisa dicontoh ya teman-teman ternak ini bisa mencontoh beliau Pak Dadang. Kalau ini pak itu doro ya pak ya? Doro nah ini belum dibicarakan dewe ini juga udah bunting? Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan ya. Ini juga peranaan? Peranaan diam tenang, hebat tenang. Kok bisa tahan lu pak? Maksudnya Daya, itu bisa tahan tuh kok bisa sampai yang penting ngarit mas yang penting ngarit yang maksud saya gini nih. Kok nggak jual dijual gitu loh maksudnya jual ya belum mas itu kalau udah gede itu kan kita jual rencananya kan pengen bikin indukan lagi mas. Oh jadi supaya regenerasi indukan baru ya pak ya itu. Biasanya kalau yang dijual itu yang jantan seperti ini atau memang yang ya, jantan mas yang jantan itu jual jadi memang berkonsep untuk breeding ya pak itu kepinginan saya seperti itu mencetak ya. bibitan bibitan sing super ya. Pak Dadang, coba pak kita kesana pak ke babon yang agak terang. Nah, ini dari sapi-sapinya. Iya, jadi ini pak Malburu ini nih. Ini anaknya Malburu ini. Menurut sapi metal ya. Nah, ini anaknya juga. Iya, anak ini. Babon ini dijual masalahnya. Oh babon ini jual? Jual, sudah tua mas. Sudah layak regenerasi pak? Ya, sudah layak produktif. Babon ini apa-apa? Jadi pakannya anu pak ya? Cuman alami, tambahan onggo, tambahan kulit juga ya pak ya? Ya, gerungui. Kurang aneh wes. Gerungui. Simpel saja yang jelas. Singkong, gerungui. Hasilnya maksimal. Iya. Pak matur sembah nuwun nggih pak nggih. Nggih. Semoga breedingnya moga-moga sukses lancar. Amin. Rezekinya tambah lancar nih. Amin. Sehat yang mulia. Selalu ngarit. Sehat. Salam ngarit. Salam ngarit. Oke teman-teman cukup sekian dari saya. Salam sukses selalu untuk peternak saya. Jaya peternak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.